lagi di film Jule Ngeplak. Mana suaranya? Ih, mau membicarakan tentang hipster dan alay. Gak tau kenapa setelah istilah alay yang menjadi fenomena di kalangan anak muda zaman sekarang, kini lahirlah istilah hipster. Oke, hipster pun sebenarnya tidak bisa dipungkiri kalau hipster itu ada karena adanya alay. Karena hipster itu adalah proses pendewasaan dari si alay. Jadi hipster sebenarnya kata yang lebih keren aja buat orang-orang yang ngerasa berbeda dengan orang-orang alay. Hipster maupun alay adalah suatu bentuk identitas para remaja zaman sekarang yang ingin mencari jati diri mereka. Betul tidak? Coba anda bayangkan, kalau nggak ada hipster, kalau nggak ada alay, kalian nggak akan bisa jadi sekarang ini. Bukan begitu? Dan berikut adalah tips cara menjadi hipster yang sejati. Ini dia. Wes, bro. Banget pakaian lo sekarang ya? Iyalah, gue kan hipster parah. Ya iyalah, secara gue hipster. Ha! Hipster. Ini aku bawain makanan, bro. Eww, tempatnya jadul banget. Ya iyalah, secara gue hipster gitu loh. Bro. Hey. Hobi lo apa sih? Main game. Kalau lu, bro? Game. Hobi gue bunuh orang. I'm hipster. Hey bro, malam minggu lo kemana bro? Malam minggu gue? Iya bro. Palingan main handphone, twitteran, facebookan bro. Aduh, alay banget sih. Clubbing. Karena gue hipster gitu loh. Beberapa cara untuk lo semua yang pengen banget jadi hipster sejati, mamen. Yang penting hipster dan alay buat gue gak pernah masalah. Siapapun mereka yang hipster, siapapun mereka yang alay, semua tetaplah jadi diri kalian masing-masing. Dan sampai sini dulu vlognya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, bihan, atau ada satu kata, dua kata, tiga kata yang ternyata membuat kalian senang. Jangan lupa subscribe, like, komentar, follow Twitter gue, lihat channel gue, nantikan episode vlog gue lagi. Yeay!